wabarakatuh. Hari ini aku libur hari Minggu ya. Dan aku sih ini nggak langsung ke Admiralty gitu, tapi nunggu teman di stasiun Longping. Jadi ini lagi nunggu kereta. Nah, ini ntar kita naik ini 507, kereta 507 turun di stasiun Tumbun. Nanti kita turun lagi di stasiun Longping. Gitu. Agak ribet sih emang. Kita udah sampai di stasiun Tumbun. Berapa ya kira-kira ya? $4. Dari Siulun ke stasiun Tumbun itu cuma $4. Terus kita turun. Kita turun lewat eskalator. Karena nggak mungkin kita langsung nyebrang ke sana, nggak boleh, kita tidak ke polisi. Jadi itu taman teman-temanku, di situ taman gede, luas banget. Tapi aku jarang sih, cuman sekali doang stay di situ. Aku cuman bentar. Jalan agak cepet, ntar kita naik lagi pakai eskalator lagi. Aku nggak pernah libur ke sini loh, maksudnya nggak pernah libur di daerah Tumbun. Jarang banget, paling cuma bentaran doang. Ini kita nggak boleh duduk di situ, nggak boleh berdiri di situ, karena itu untuk orang lewat. Kalau misalnya ada orang buru-buru, dia lewatnya situ naik gitu kan. Kita harus lewat, kita harus berdiri di sisi kanan. Kalau kita berdiri di situ dua orang harusnya kan cukup kan, tapi nggak boleh, tidak diperbolehkan. Ntar kita dimarahin sama orang. Saldonya 151 koma sekian. Takutnya nggak kembalian padu. Pas keretanya lewat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita bisa duduk. Alhamdulillah. Duduk kita. Kita udah di Longping. Udah di Longping, cuman teman aku belum ngabarin lagi. Belum ada kabar dari dia. Gitu. Enggak tahu nih dia di mana. Teman-teman, ntar kalau suatu saat punya kesempatan untuk pergi ke luar negeri, ke Hong Kong deh. Serius. Enggak usah jauh-jauh, ke Hong Kong aja. Mana ya? Belum datang kayaknya sih teman aku. Ini sampai Admiralty jam berapa kalau kayak gini mah? Nah, itu keretanya udah lewat lagi satu. Si guys lagi di jalan. Nggak tahu sampai kapan ini, guys. Kamu di mana, guys? Jadi temanku tuh namanya Mahmuda, cuman dia nggak tahu kenapa di PT tuh dia dipanggil guys gitu. Nggak ngerti sejarahnya kayak gimana. Ya Allah, ini pasti ntar nggak dapet tempat duduk, serius. Aku belum dandan lagi. Belum dandan, belum sarapan. Turun ngombe banyu, eleh, jangan heran. Welas ison ke paling-paling, blatu matut jalan atuntuson sing eleng. Arep macu wati wis kadung tatu, arep mundur ison wis kadung hancur. Ke paling welas ison, ke paling ini son rambut koyo ngene ra niat. Aku yang gak niat gitu sumpah.
udah kostum kayak begini. Dandan enggak, sarapan enggak, minum enggak. Sally, your location, let's ride the vibrations. I don't need nothing else about you. Oh, Sally, your location, let's ride the vibrations. I don't need nothing else about you. Ini kalau sambil nyanyi udah habis satu lagu, satu album. satu album berapa ya kira-kira ya, 60 menit 12 lagu. Sing bayar sapa, sing nyawer sapa. Aku sih suka nyanyi, aku suka lagu semua genre aku suka. Ini akhir-akhir ini aku suka sama Scream yang greng-greng gitu ya. Wih gitu. Ya Allah, itu aku diajarin sama temen aku dari Pacitan yang biasa aku panggil Pipi. Dia yang ngajarin aku scream tuh caranya kayak gini gitu. Jadi diajarin sama dia, tapi cuman bisa bilang ui. Aku suka semua genre sih, mulai dari keroncong, sinden aku suka, tapi aku gak bisa nyinden. Rock aku gak bisa, dan aku gak begitu suka sama rock. Tapi kalau scream aku lumayan lah ya, suka. Tapi gak tahu kalau rock kenapa gak suka. Suara aku tuh gak masuk di rock, gak masuk sama sekali. Warna suara aku gak masuk sekali, sama sekali di rock. Warna suara aku lebih masuk ke keroncong katanya. Tanya sih, katanya. Selendang sutra, tanda mata darimu telah ku terima sebelah gitu. Kalau dangdut masuk lagi, dangdut bu, nggak usah nyanyi ya, banyak orang nggak enak. Kalau dangdut, dangdut apa ya? Si ini Juragan Empa. Urip selagi ketiban lintang, asik. Gemerlah cahaya sinar terang. Dasar nasib son lagi kaberan. Di demen ini Juragan Empa, asik. Kalau pop, pop juga gampang lah pop ya. Tolong katakan pada dirinya, lagu ini ku tuliskan untuknya. Namanya selalu kusebut dalam doa, sampai aku mampu ucap mauka denganku. Sentral.
ganti topi ya kan, koleksi topi. Buset, di rumah topi banyak banget. Yang pakai itu doang. Ini nih kayak kota lama gitu ya. Ini kayak kota lama gitu. Mungkin kalau di tempat kita kota lama kali ya, atau Laman Sewu gitu ya. Bagus loh. Tiwi, halo. Cie, ayo action. Iya, yeah. 1, 2, 3. Iya, yeah. 1, 2, 3. Nah, teman-teman, kita sekarang udah di Tycoon Center. Ini tuh kayak bangunan gedung-gedung tua gitu yang kayak di Kota Lama atau di Lawang Semarang. Mirip-mirip itu. Tuh kan. Dia sebenarnya sih enggak boleh lepas masker, cuman agak nekat gitu. Jadi ya udahlah. Kalau enggak lepas masker gimana gitu. Masa ya foto-foto enggak lepas masker ya. Ada beberapa temen yang ikut gitu. Ini dipakai buat restoran atau tempat makan. Dipakai buat restoran. Duh, maskernya sampai gagal. Gitu, teman-teman. Kok aku lucu banget ya, kok caci lek banget ya. Padahal lewat tua. Iya. Ada yang lebih bagus. Hai. Hai. Pada capek, kita mau pulang. Kayaknya kita hari ini vlognya dikit doang, banyakan foto. Ngevlognya cuma dikit doang, kebanyakan foto. Udah ngevlog onoki nganggur. Cangsis. Jadi mukamu tuh terlalu besar. Nanti. Terlalu besar? Rasa dimancung-mancung ke irunge, ya kan? Bagus. Ya kan? Keren banget sih sebenarnya, keren banget. Ya enggak keren banget, biasa aja. So now you're here again knocking at my door. A little too late for, I'm sorry for. The lights went out cause you kept cutting the cord and it started to fade. Nah, udah di rumah aja. Udah di depan rumah. Bentar lagi aku harus masuk. Terima kasih teman-teman untuk hari ini udah ditemenin sama teman-teman semua. Makasih banyak yang udah view sampai full durasi ya. Makasih banget. Udah gitu aja lah. Jangan lupa like. Terima kasih.
Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye bye.